Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review klinik besar ya, tempat kerja saya yang besar. Hari ini saya lagi piket malam ya, ini malam. Sini tutupnya jam 12 malam. Sekarang di sistem 3 shift seperti di rumah sakit ya. Hari ini saya shift malam karena ada yang libur, jadi saya di sini shift malam jam 9 sampai besok pagi jam 7. Yuk kita review ruang periksa. Ruang apa ya dulu? Ruang periksa ya. Ini dulu sudah pernah ya. Di sini ada itu. Sini ada itu meja pemeriksa. Itu ada poster obat-obatan ya. Dulu sudah pernah. Terus ini ruang yang kedua. Tara, ruang besar. Kita masuk. Ada apa di dalam? Ranjangnya ada dua. Situ ada poster-poster. Di sini ada obat-obatan. Situ ada kulkas vaksin. Di sini ada poster-poster. Kamar mandi. Kita review kamar mandinya ya. Kamar mandinya ini, kamar mandi ruang saya. Ini di sini ada wastafel untuk cuci tangan. Itu ada. Sini ada rumus dekontaminasi atau rumus membuat lantai goyang. Sini ada obat-obat emergency juga. Ada bermacam-macam ya. Sini ada poster. Poster-poster. Sini ada posisi saat melahirkan. Ya gitu. Saat melahirkan posisinya seperti itu. Sini ada penelitian atau metodin penentang laksanaan kalau dua persalinan ya. Terus di sana ada langkah APN. APN 60 langkah ya sekarang. Di sini ada manajemen SM aktif ya, pemberian MGS4 pada pasien. Kemudian ada jendelanya ya, di luar bisa kelihatan. Di sana ada jam, di sini ada standar infus. Ini sini poster penurunan kepala janin. Terus rumus TBC menurut tinggi fungsi uteri. Nih, di sana ada meja, meja ada tensimeter, ada metalik dan sebagainya. Situ ada betadin dan sebagainya. Ya, oke. Ruang nifas, ruang nifas satu, ada televisi, kita ada bayi ya, ada pas di sana, sini ada ayam, ini ada poster 9 bulan pertumbuhan janin dari bulan minggu ke-4, 8, 12,
16, 20, terus 24, 28, 32, 36. Oke, kita review kamar mandinya ya. Kamar mandinya bagaimana? Kamar mandinya dikosongkan soalnya kalau tidak bisa menyebabkan nyamuk situ. Oke, kita review ruang nifas yang kedua. Di sini ruang nifas kedua. Sini juga ada poster yang sama tadi ya. Tidak ada ranjangnya. Ini ada kursi tempat keluarga pasien. Ada wastafel. Sini ada kamar mandi juga dikosongkan karena kalau diisi akan menyebabkan nyamuk bertelur. Oke. Yuk kita review. Ini ruang tunggunya. Di sana ada akuarium. Ya. Sini ini ruang tunggu. Ruang kita tunggu, ruang pasien tunggu juga ya. Oh, kita review ruang apa ya? Ini tempat sholat. Tempat sholatnya di sini. Ini belum dirapiin. Bagaimana ya? Bentar nanti saya lipat. Aduh. Mana ini? Tuh. Ini ada sterilizer. Kita review. Kamar bidan. Ruang bidan di sini. Tada. Ruangnya begini. Ini tidurnya dibalik. Mungkin takut kalau ada pasien enggak lihat, jadi tidurnya kepalanya di sini biar bisa melihat ke pintu. Di situ ada meja, ada buku. Sini ada jendela ya, di situ tempat handuk. Kita lihat kamar mandinya. Itu kamar mandinya. Oke. Kita review apanya lagi ya. Ini lebih lengkap ya daripada yang dulu. Saya bikin ini lebih lengkap. Ini ada kompor tempat. Aduh, tempat apa itu, ada jendela, situ ada lemari obat-obatan ya. Oke, sini ada jadwal piketnya sekarang gini. Ada yang piket pagi, siang, dan malam. Oke. Saya rasa cukup ya. Ini tempat ngacar. Sekarang jam 11:05. Saya mau di sini. Mau jaga nanti tutupnya jam 12. Malam tutupnya pintu, tapi kalau kliniknya buka 24 jam. Terus besok pagi buka jam 4. Pintunya buka jam 4. Kalau malam sudah ditutup. Sewaktu-waktu ada pasien mencet bel itu harus dibukakan pintu terus dilayani.
warahmatullahi wabarakatuh. Sajian, bye-bye. Sayonara. Sampai jumpa. Good night. Terang sekali, saya pakai lampu ini. Pakai lampu, jadi saya tadi agak silau. Kalau kena wajah, silau. Oke. Saya tutup dulu ya. Sekian. Thank you. Bye-bye. Kayaknya ada keramaian di situ. Tadi banyak hansip-hansip di samping. Lumayan ya suasananya ini dan sebelumnya. Sekarang jadi nggak begitu. Sekarang di samping buka warung kopi jadi agak ramai. Terus itu ini suasananya.